dana kampung saja itu perlu vaksin. Mau dipaksa untuk vaksin. Sekarang saya punya orang tua di kampung, kalau dia adalah warga, dia punya hak untuk menerima. Kami diberikan denda untuk melakukan vaksin. Tetapi apakah pemerintah siap untuk bertanggung jawab? Itu menjadi pertanyaan besar. Bentuk posko-posko itu jangan hanya dokumentasi. Jangan hanya bentuk hanya duduk dokumentasi minum kopi. Laporkan itu kembali ke pusat dana turun. Harus ada perlu sosialisasi dengan baik supaya masyarakat di Kabupaten Fambak ini bisa tahu manfaat daripada vaksin. Daripada kami GMKI sendiri ada rekomendasi itu, mungkin sekarang ini tidak ada perwakilan daripada DPR. Kalau saya rasa kita bentuk menyuruh dari Bapak Bupati, kita bentuk panitia, tidak melibatkan DPR, sama saya omong kosong. Kenapa omong kosong? Karena kinerja ini harus dipantau langsung dari DPRD. Yang pertama tentang dana COVID, yang kedua tentang adanya harus sosialisasi di Kabupaten Papua. Ketika tidak waktu lewat daripada 2 minggu, maka kita harus aksi. Karena apa? Kinerja pemerintah daerah tidak jelas. Saya pikir mungkin seperti begitu. Waktu berikutnya saya kembalikan.